Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang berprospek cerah, karena memiliki harga jual yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan ikan patin sering diminati oleh para pengusaha untuk membudidayakannya. Ikan ini cukup responsif terhadap pemberian pakan. Pada pembudidayaan standar, dalam usia 6 bulan ikan patin bisa mencapai panjang 35-40 cm. Seperti halnya ikan lele, ikan ini tidak membutuhkan perairan yang mengalir untuk membesarkan tubuhnya. Pada perairan yang tidak mengalir dengan kandungan oksigen rendah pun sudah memenuhi syarat untuk budidaya ikan ini. Video kali ini akan membahas tentang budidaya ikan patin lengkap mulai dari awal hingga panen, sehingga cocok untuk pemula yang ingin merintis bisnis di bidang perikanan. Pertama, kita harus memilih lokasi yang tepat untuk kolam budidaya. Lokasi kolam dicari yang dekat dengan sumber air dan bebas banjir. Tanah yang baik untuk kolam patin adalah jenis tanah liat atau lempung dan tidak berporos. Jenis tanah ini dapat menahan massa air yang besar dan meminimalisir kebocoran sehingga dapat dibuat pematang atau dinding kolam. Selain itu, pastikan kolam mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kemiringan tanah yang baik untuk pembuatan kolam berkisar antara 3-5% untuk memudahkan pengairan kolam secara gravitasi. Kemiringan ini sangat berguna ketika kita akan mengganti air atau saat panen. Kualitas air untuk pemeliharaan ikan patin harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan-bahan kimia beracun seperti minyak atau limbah pabrik. Meskipun ikan patin bisa hidup di berbagai kondisi air, kita tetap harus memberikan lingkungan yang baik agar ikan bisa tumbuh dengan optimal. Luas kolam tergantung jumlah dan intensitas pengelolaannya. Umumnya, padat tebar patin bisa mencapai 20-30 ekor ikan per meter kubik. Untuk kolam baru, kita bisa melakukan pemupukan terlebih dahulu. Pemupukan kolam bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kolam, yaitu dengan cara merangsang pertumbuhan makanan alami sebanyak-banyaknya. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk kandang atau pupuk kompos dengan dosis 50-700 gram per meter persegi. Bibit yang baik berasal dari induk yang baik juga. Induk yang ideal adalah dari kawanan patin dewasa hasil pembesaran khusus di kolam, sehingga dapat dipilihkan induk yang benar-benar unggul. Benih ikan harus dipilih yang sehat, yaitu bebas dari penyakit, parasit, dan tidak cacat. Pilih bibit dari tempat pembenihan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik, terutama yang memiliki sertifikasi dan melakukan pemijahan secara terkontrol. Usahakan untuk membeli bibit yang memiliki ukuran seragam untuk memudahkan pemeliharaan dan pemberian pakan. Hindari bibit yang terlalu kecil atau terlalu besar dibandingkan dengan yang lain, sehingga mengurangi tingkat persaingan yang tidak seimbang. Jenis pakan yang digunakan bisa berupa pakan buatan seperti pelet terapung dan pelet tenggelam, atau pakan alami seperti cacing, serangga, dan plankton. Pelet terapung sangat ideal karena bisa mengapung di permukaan air, memudahkan kita mengamati ikan saat memakannya sehingga dapat mengontrol jumlah pakan yang diberikan agar tidak berlebihan. Meski juga bisa digunakan, pelet tenggelam cenderung tenggelam ke dasar kolam, membuat kontrol jumlah pakan yang dimakan oleh ikan menjadi sulit. Pakan alami seperti cacing dan plankton merupakan sumber protein alami yang sangat baik untuk ikan patin, sedangkan sayuran dan sisa makanan bisa diberikan sebagai tambahan, asalkan bebas dari bahan kimia atau pestisida. Frekuensi dan jumlah pemberian pakan juga penting untuk diperhatikan. Benih umur sehari belum perlu diberi makan tambahan dari luar karena masih mempunyai cadangan makanan berupa kuning telur. Pada hari ketiga mulai diberikan pakan. Pada tahap larva sebaiknya diberikan pakan 4-6 kali sehari dalam porsi kecil untuk memastikan pertumbuhan optimal, sedangkan ikan patin dewasa cukup diberi pakan 2-3 kali sehari. Jumlah pakan yang diberikan untuk anak ikan sekitar 5-10% dari berat tubuhnya per hari, sementara untuk ikan dewasa sekitar 3-5% dari berat tubuhnya per hari. Periksa kondisi ikan dan sesuaikan jumlah pakan jika diperlukan. Pakan bisa diberikan secara manual, dengan menebar langsung ke kolam pada waktu yang sudah ditentukan, atau menggunakan alat otomatis yang bisa memberikan pakan secara teratur dan konsisten, cocok untuk kolam dengan jumlah ikan yang banyak.
Hindari memberikan pakan berlebihan karena dapat menyebabkan sisa pakan mengendap di dasar kolam, menurunkan kualitas air, dan menyebabkan penyakit. Melakukan rotasi jenis pakan juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang beragam dan menjaga nafsu makan ikan. Kesehatan ikan patin juga harus diperhatikan dengan melakukan pemantauan rutin terhadap tanda-tanda penyakit dan kondisi fisik ikan. Penggunaan probiotik dan vitamin dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh ikan. Selain itu, manajemen kualitas air harus dilakukan dengan baik melalui aerasi yang cukup dan penggantian air secara berkala untuk menjaga kadar oksigen dan kebersihan air. Jika sobat memiliki banyak pekerja, penyuluhan dan pelatihan budidaya juga penting untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik budidaya yang baik dan benar. Pengelolaan budidaya ikan patin yang baik juga mencakup pemantauan pertumbuhan ikan secara berkala untuk menilai efektivitas pemberian pakan dan kondisi lingkungan kolam. Perawatan kolam juga perlu dilakukan dengan baik, termasuk pengaturan ketinggian air, pembersihan kolam secara rutin, dan pengelolaan limbah untuk mencegah penumpukan zat berbahaya. Pemanenan ikan patin dengan menggunakan jala apung akan mengakibatkan ikan mengalami luka-luka. Sebaiknya penangkapan ikan dimulai di bagian hilir kemudian bergerak ke bagian hulu. Jadi bila ikan didorong dengan jaring maka ikan patin akan terpojok pada bagian hulu. Pemanenan seperti ini menguntungkan karena ikan tetap mendapatkan air yang segar sehingga kematian ikan dapat dihindari. Ikan patin yang dipelihara dalam kolam tanah dapat dipanen setelah sekitar 6 bulan. Untuk melihat hasil yang diperoleh, dari benih yang ditebarkan pada waktu awal dengan berat 8-10 gram per ekor, setelah 6 bulan dapat mencapai 600-700 gram per ekornya. Ada kalanya ikan patin ini akan lebih mahal harganya bila dijual dalam keadaan hidup. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup, segar dan sehat. Dalam pengangkutan gunakan air yang bersuhu rendah, sekitar 20 derajat Celcius. Waktu yang paling baik untuk pengiriman hendaknya pada pagi hari atau sore hari di mana suhu matahari tidak terlalu terik. Selain itu, jumlah kepadatan ikan dalam alat pengangkutan jangan terlalu tinggi. Dengan cara ini, ikan patin bisa sampai ke konsumen dalam keadaan hidup sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi. Sedangkan untuk ikan segar, nilai ekonominya mungkin tidak setinggi ikan hidup. Untuk mempertahankan kesegarannya, penangkapan saat panen harus dilakukan dengan hati-hati agar ikan tidak luka. Sebelum dikemas, ikan patin harus dicuci agar bersih dan terhindar dari lendir. Wadah pengangkut harus bersih dan tertutup. Untuk pengangkutan jarak dekat kurang dari 2 jam perjalanan, dapat menggunakan keranjang yang dilapisi dengan plastik. Sedangkan untuk pengangkutan jarak jauh digunakan kotak berbahan besi atau fiberglass. Ikan diletakkan di dalam wadah yang diberi es dengan suhu 6-7 derajat Celcius. Gunakan es berupa potongan kecil-kecil dengan perbandingan jumlah es dan ikan 1:1. Dasar kotak dilapisi es setebal 4-5 cm. Kemudian ikan disusun di atas lapisan es ini setebal 5-10 cm, lalu disusul lapisan es lagi, dan seterusnya. Dengan adanya luas perairan umum di Indonesia yang terdiri dari sungai, rawa, danau alam dan buatan yang sangat luas, merupakan potensi alam yang sangat baik bagi pengembangan usaha perikanan. Di samping itu banyak potensi pendukung lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan swasta dalam hal permodalan, program pembenihan, penanganan budidaya serta adanya kemudahan dalam hal perizinan ekspor. Walaupun permintaan di tingkat pasar lokal akan ikan patin dan ikan air tawar lainnya selalu mengalami pasang surut, namun dilihat dari jumlah hasil penjualan secara rata-rata selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu, penjualan benih ikan patin bisa dikatakan berjalan dengan lancar, sehingga prospeknya cukup baik.